Oi, dekat dengan kaki tu. Oi. Oi, janganlah. Ada pun doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian. Reaksi Abang Tentara bila first time kursus ulang. Oke, jadi tentara ni kursus ulang dengan apa nama sekuat King Cobra ya. King Cobra, oh betul. Okay, tak apa lama-lama, jom kita tengok video ni guys. Ni Abang Bomba ni guys ya, jom. Hello viewers, so pada kali ni aku berada di campsite Sirajuddin, iaitu di Gemas Negeri Sembilan. Okay. So pada kali ni aku akan berkongsi ilmu lah bersama abang-abang tentera eh. Tentera darat diraja Malaysia. Campsite Sirajuddin, Masya Allah, daulat rasku. Nan! Okay. Malah kita main ular kecil. Ular yang tidak berbisa. So pada petang ni, nak tak nak kita kena hadap ular yang berbisa yang bersaiz besar, iaitu ular tudung selar lah. Jadi sesi ni kita panggil sesi snake confident, untuk melatih tuan-tuan berani berhadapan dengan ular. Berani biar ada ilmu. Nak ada ilmu kena hadap dulu benda ni. Untuk kita tangkap ular pun kita kena ada keberanian. Kalau kita tak berani, macam mana kita nak berhadapan dengan situation? Okay? Cuma okay, saya nak ingatkan lah, untuk keselamatan kita bersama, tuan-tuan hendaklah patuh sepenuhnya 200% arahan daripada jurulatih. Kalau jurulatih cakap jangan bergerak, jangan bergerak. Sebabnya risiko dia tinggi. Tapi kita sebagai jurulatih, kita mengurangkan risiko tu. Jadi yang selebihnya kita berdoa, minta kebenaran daripada dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya urusan kita dipermudahkan. Amin. Dan ini latihan pembiasaan supaya dia betul-betul kenal sifat ular. Dia untuk snake confident, untuk teknik ni boleh guna ular tudung selar je. Ular sawa tak boleh pakai, dia suka attack. Kalau untuk ular tudung selar boleh pakai. Oh, langsung guys. Okay, saya ambil ni. Takut, saya pun takut Kurangkan pergerakan. Jangan tak bernafas, boleh bernafas. Bernafas boleh. Sikit-sikit jauh sangat tu. Kurangkan pergerakan. Minat sini. Dia minat kan awak Cikgu yang berpeluh. Dah biasa lah. Menyimbang ni, duduk ni senyap sunyi. Okay, saya tinggal lah. Saya tinggal lah. Okay, bukalah lah nak lalu ni. Tak nak gerak. Orang nak lalu pun tak bagi. Hanzalah, baca apa tu? Jangan baca macam-macam Baca baca yang baik-baik je dah. Saya nampak macam oksigen tak naik atas kepala. Yang ni mata dia gabung sikit ni. Dia nak salin kulit Tanda-tanda ular nak salin kulit, mata dia gabung. Tunggu sini dengar cakap saya, tunggu sini. Pantau dia orang ni. Lari je Mana mau lari
payah lari lah. Oh. Ada dua ekor. Geli gak sih? Mei, bukan geli ya, kayak gimana ya, takut Mei, gitu ya guys. Asli. Dah tadi minta. Dia order, pantau order kan. Cakap tak kalau nampak tak apa yang saya cuba tunjukkan tadi? Nampak. Ha, jadi ular ni kalau tak kacau dia tak ada masalah. Tapi untuk ular tenung selah lah. Sifat macam ni ya. Sudah. Mari bergabung sini. Siap Azan. Siap Azan ha. Ha. Woi woi woi. Dia tak suka. Dia. Jangan peduli. Jangan peduli dia weh. Tengok sini. Jadi awak tengok apa yang cuba saya nak sampaikan dekat sini, ular tedung selah dia sangat-sangat fokus kepada satu pergerakan. Kalau kira macam mana dia boleh attack melalui celah-celah. Macam ni tadi dia keluar kepala dia attack Dia macam nak gigit saja. Padahal ni kalau kira ni kalau dia nak gigit boleh sangat. Depan mata dia je. Tapi ular tedung selah ni dia fokus kepada satu benda je. Dia tak macam ular sawa. Kalau ular sawa dia rambang. Asal ada depan, selagi dia rasa nak bubuh, sampai tak sampai dia akan bubuh. Bagi orang lain mungkin rasa pelik kenapa ular tedung selah. Sedangkan ular tedung selah ni bisa dia boleh mematikan. Tapi kalau risiko terkena patukan sangat tinggi kita buat training ataupun menangkap ular sawa. Jaga-jaga dia nak berkawan tau. Mana? Oi, dekat dengan kaki tu. Oi. Oi, janganlah. Janganlah bakasia. Ha, tangan tak ada, pakai mulut je. Ha. Taklah. Ha, berada. Tapi ketara itu memang sudah. Dalam makhluk ni sesak tak ni. Tak penting je biasa. Ni seekor lagi sesak ni. Nak sibuk dah. Awak nak mengajar. Tak boleh mu ni. Asal enggak bergerak enggak apa-apa. Dia bakalan kayak gitu. Ini tuan dia mana ni? Kan? Jadi kadang itu kita ada ular langsung bergerak gitu. Makanya dia langsung secas langsung gitu guys ya. Langsung dipatuk lah kita macam tu. Sebab kita tak tahu ilmunya. Ilmunya adalah diam je. Dia tak akan mematuk kita macam tu. Dia hanya fokus satu pergerakan. Nah, kita dapat ilmu ni guys ya. Tuan dia ni tak reti bela lembu. Ini cara bela lembu yang salah ni. Dia. Gimana? Jadi saya tunjuk demo untuk ular tenung selah. Lepas ni tuan-tuan semua yang akan pegang kepala ular. Saya janji pegang ya. Lepas tu saya rakam, saya delete. Okey mak. Untuk ular tenung selah ataupun apa-apa ular yang bersaiz besar, salah satu macam ular tenung selah, ular sawa, apa-apa ular yang ini saiz besar, cara pegang dia satu jari kita berada di betul-betul dekat sini, pergelangan leher dia. Empat jari kita kena ada di bawah ni. Dan ini yang paling penting ni, yang kita kena jaga ni. Jari last sekali ni yang paling penting, dia kena melepasi paras mata. Dan andai kata kita pegang terlampau ke depan, dekat sini kita pun tekan. Sama setentang dengan paras mata Kita pun ngap tekan. Bila kita tekan, lepas tu tuan-tuan akan rasa seperti jarum masuk dalam jari tuan-tuan. Itu bermaksud tuan-tuan dah terkena tusukan taring. Jadi dia akan tembuskan di bawah dagu ni. Taring ni duduk sini betul? Okay. Jadi dia akan tembuskan di bawah dagu ni. Kemudian akan kena pada tangan tuan-tuan. Maksudnya dia akan mencederakan diri dia sendiri. Jadi kena melepasi paras mata sebab taring dia antara mata dengan hidung. Ni hidung dia. Okey, dia duduk tengah-tengah ni. Untuk ular ni kita kena lock badan dia. Cara untuk lock badan dia, pastikan body ni lurus. Kemudian ambil macam ni, pegang, kasih tegang. Jangan kendur macam ni. Kalau macam ni tak jadi lock. Dia stay lagi. Dia boleh pusing badan dia. Pusing. Bagi tegang lurus. Letak jari awak dalam ni.
tengah-tengah ni. Wait. Malah geli. Terlihat lah guys. Gemetar betul. Ini takutlah. Okey, kita pergi sama-sama eh. Awak tu jangan lepas. Jangan lepas. Awak jangan lepas kepala. Geli kan? Aduh geri guys. Kalau tak pengalaman mesti gitulah. Dekat sikit. Apa-apa jangan lepas kepala dia tu. Relax. Pegang badan. Jangan lepas. Dia macam headset Nokia tau. 33. Oh, saya pun takut. Saya pun takut. Sini. Rasa dulu. Asli keringetan guys, keringetan. Ini memang pertama kali itu pasti. Ada lipat. Apalagi ular kobra gitu kan. Tunggu lepas ya? Oh tak lepas. Janji pada saya ikhlas. Oh ikhlas. Ini apa ni? Yakin. Beli apa pakai gelar? Ini saya pegang ni sayang. Saya pegang ni betul pegang di kepala dia. Oh, pegang ni dekat-dekat sini. Kan kau kuat. Oh, kuat. Tak apalah baik-baik kuat. Kontrol napa? Jangan menghayati dia. Jangan menghayati dia. Hayati orang lain. Ada wei ah. Jangan buka mati. Bukannya apa-apa saya juga masih takut guys. Enggak pernah juga aku pegang bulan. Ah. 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 Ah
Budak-budak yang kena agak ha. Jangan tengok dia. Apa tak tahu. Jalan. Oke, berhasil. Okey, Azalah. Confident eh? Tolak depan ni. Terus ngap sekali. Grip. Okey. Mana? Oh, guna gambar ya rupanya. Buat sikit. Yang ni jangan apa-apa. Jangan lepas. Lepas sikit. Okey, no. Kalau dia nak pusing sini, pressure awak. Okey, boleh. Boleh? Okey, dah. Okey, saya cerita sikit eh. Kalau dah sekali awak pegang kepala ular yang berbisa, jangan masa itulah baru nak eja, masa itulah baru nak betulkan keadaan. Masa kita dah pegang sekali tu, itulah kedudukan kita, eh. Okey, dan satu lagi saya nak ingatkan, andai kata untuk ular spitting cobra, okey, jangan sesekali rasa nak tengok muka dia. Kalau awak ulur tangan awak ni, ulur muka awak, tangan awak awak pegang ular ni, nak tengok muka dia, oh lawa ular ni, confirm bisa tu akan masuk dalam mata dia automatik. Walaupun kita pegang macam ni, dia masih lagi boleh sembuh. Dan satu lagi, andai kata kita pegang kepala ular macam ni, jangan kita buat guna untuk usik kawan-kawan. Dan kawan-kawan jangan sesekali hulurkan tangan di bahagian hadapan. Bila-bila masa dia boleh gigit lagi, walaupun kita kepala kita dah pegang. Tambah-tambah lagi untuk ular sawa yang bersaiz besar, andai kata tuan-tuan pegang tangan macam ni, kepala macam ni, body dia kendur sikit je, dia boleh lonjak sambar tangan orang yang lalu depan. Jadi cara dia, setelah kita pegang, tundukkan kepala dia ke bawah. Okey? Okey. Yes. Buta babi Kalau bangun ni dia sakit, kalau nak ini dia. Tinggal kena cekul malam ni bagi dia cekul. Cari kutu babi. Masa ni lah nak cari kutu babi ular. Yang bijik tu kutu babi tu? Haa, kutu babi. Cekenik. Cekenik tu. Patut tengok dalam tu pun kena-kena banyak kan? Haa. Dia kutu yang daripada ular sama dengan kutu yang daripada babi. Jangan kalut.
tenang-tenang ya. Alih lagi sikit. Okey, letak dulu jari. Okey, masuk yang ini. Bila nak pegang kepala ular, kita kena ambil tahu yang ni, nombor satu ni. Mula-mula ni. Eh? Mesti melepasi mata. Kalau tak melepasi mata, jangan sekali nak grip. Kalau grip, automatik jari ni yang kena pada taring. Jadi, letak je jari yang ni kena utamakan. Eh? Kena utamakan jari telunjuk kita ke belakang melepasi paras mata. Boleh? Yang ni betul-betul kena ada atas ni. Yang ni pun okey. Yang ni masuk. Ui. Jangan belakang ni ke pergi. Nyorok pula. Okey. Okey. Yang ni berani. Yang ni tangan awak ni, body dia pegang biar duduk celah ni. Ni biar duduk sini. Ni biar rapat body dia, rapat celah ni. Rapat terus macam ni. Ha. Lepas tu terus hulur ibu jari. Dah rapatlah tangan. Okey, jadi kan. Cukup mata dia. Biar. Jangan menghayati macam kita nak kena gigit. Yang tu jadi kita rasa lagi bahaya. Kita buat biasa. Kalau ular besar ni, ular besar ni tak payah nak cekik kuat-kuat dalam ni. Pegang gini ya. Kecuali ular besar, kita hold dalam dia. Okay. Pegang kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Rest. Aduh. Geri guys. Ngantuk. Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, reaksi abang tentara bila first time ya khusus ular. Saya pun pasti ngajak tu ya guys ya. Sebab apa? Sebab ular tu kan bukan kawan kita macam tu. Kita tahulah, tapi di sini kita dapat ilmu lah kan. Dapat ilmu macam mana nak handle ular macam tu. Tapi kalau kita tak praktek khusus ya kan dengan yang ahli, maka janganlah kan. Halau-halau je kita halau macam tu kan. So itu dulu video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang mau request, langsung DM di Instagram saya di @chakmujib guys ya, atau di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.